untuk di perbatasan kita ada 10 pos penyekatan ya. 10 pos. Ada pos 10 pos penyekatan dalam rangka mengantisipasi mudik lebaran ini dari luar daerah. Jadi nanti akan ada 10 pos di perbatasan, batasan yang antar provinsi Jambi, Riau, kemudian Bengkulu. Ada pos-pos khusus yang ditempatkan personil. Di sana ada instansi terkait juga. Jadi selain TNI Polri ada instansi terkait. Satu pos itu berapa personil? Ya antara 10 sampai 15 orang lah. Kalau di jalur tikus juga, terutama di wilayah 50 kota itu ada jalur yang pergi dari Riau, itu pasti akan juga disiapkan petugas untuk melakukan pengamanan di sana. Ya, kalau antar provinsi, antar kota, antar kabupaten, penyampaian seperti itu ya kita, yang penting masyarakat yang mudik tetap protokol kesehatan yang diutamakan. Walaupun di dalam provinsi boleh ya, yang penting satu daerah.